Dokter Alif yakin salah seorang dokter di rumah sakit ini melakukan pelecehan kepada suster? Ini bisa sangat mengganggu kenyamanan bekerja, apalagi untuk para suster. Iya, rumah sakit memang harus lebih berhati-hati akan hal itu. Tapi dokter juga harus hati-hati. Kita memang baru kenal, Dok. Maka dari itu, saya butuh Dokter Alif supaya bisa jalanin klinik ini bareng-bareng. Saya nggak mau gagal, Dok. Kayaknya semua anak-anak di sini kenal sama kamu ya? Melihat orang yang sakit, terus dia bisa sehat, senyum, itu kepuasan tersendiri buat aku. Aku senang banget ngeliat kamu senyum bahagia kayak sekarang. Kalau Fisya kelihatan pusing, Mas Alif nggak perlu lagi cerita rencananya Mas Alif sama Fisya. Sama kayak sakitnya Fatih, gitu. Berita tentang Dokter Alif pernah menjalin hubungan dengan personil lain di rumah sakit ini itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api.